aja dari tadi ya. Raja enggak pakai singa ya. Ada Frank Hutapea. Halo. Halo. Waduh, mukanya seger banget ya. Baru bangun. Lu belum? Baru bangun apa belum tidur? Belum tidur. Belum tidur. Frank, cerita dong perjalanan untuk bisa datang ke ulang tahun Bapak. Lu katanya dari Roma tadi. Iya, dari Milan. Dari Milan. Dari Milan terus sempat delay 1 jam karena si Wardesnya pilotnya kena truk tabrakan. Truk tabrakan? Di Milan ya. Pas jadi delay sejam takut barangnya enggak nyampe Jakarta. Terus Singapura. Untuk Singapura delay setengah jam juga karena tadi bad weather. Oke. Langsung ke Jakarta nih, langsung dari airport di baju. Dari Milan ke Jakarta berapa jam, Frank? 12. 12 jam. Terus enggak bawa baju putih, ini beli di Canggih tadi. Astaga, demi karena baju. Bapak bilang harus baju putih harus toh. Baju putih tadi pakai. Yes. Jakarta langsung tembak lagi Bali. Pantes matanya begini. Dari Bapak tuh, Frank datang tuh ya kan. Frank mengucapin apa buat Bapak di ulang tahunnya ke-59? Selamat ulang tahun. Jangan lihat sini dong. Selamat ulang tahun. Semoga banyakin renangnya, kurangin makannya. Banyak apa ya? Banyakin renangnya, kurangin makannya. Dan bukan cuma Frank ya, tuh dipanggilnya Raja, kalau si Fritz manggilnya Ucok ya. Tapi juga ada si Benny. Benny ini adalah asisten pribadi Abang yang hits banget selalu muncul di Instagram. Lebih sering muncul dia mukanya daripada bininya Abang, ya kan? Hey Benny, sebenarnya kau adalah siapa sih? Kau dulu gosip-gosip kau katanya adalah itunya Abang. Ternyata kau tahu siapanya Abang sih, ini klarifikasi Ben. Ya, saya adalah Asprinya. Asprinya Abang. Benar iya. Cuma sekedar Aspri? Iya. Profesional. Oke. Berapa tahun udah kerja sama Abang sih? Ya, almost 20 years. Almost 20 years. Wow. Lu kalau orang kerja sama lu ini ya Bang lumayan awet-awet ya. Ya iyalah dia dapat Mercedes Benz tiap tahun. Padahal dia galak ya kalau gua dengar. Iya, oke, Abang. Nih datang keluarga, sampai Frank datang jauh-jauh, Feli juga terbang jauh-jauh. Abang dong lihat anak-anak sama istri. It's time for you to say something to your beloved family. Ya, kan saya sangat mengharapkan mereka dulu agar semuanya lulus fakultas hukum. Ya. Dan tiga-tiganya sudah lulus fakultas hukum. Ya, tapi ya. Itu tidak cukup. Itu ya. Baru 60% dari usaha saya. Ya. 30% berikutnya adalah membimbing agar menjadi the real lawyer. The real lawyer. Karena hanya gelar saja tidak cukup. Ya. 10%-nya adalah long life tugas, long life obligation. Karena orang tua tidak akan pernah hilang kewajibannya. Betul. Jadi saya hanya mengatakan ada 40% tugas saya, tinggal sisa 30%. Kalau yang 10% tidak akan pernah berakhir, yaitu to look after the kid. Yes. Jadi saya mengharapkan mereka agar jam terbangnya tinggi sebagai lawyer. Ya. Tanpa jam terbang praktek sebagai lawyer, lawyer itu tidak bisa apa-apa. Oke. Itu saya selalu bilang begitu karena saya 20 tahun sama asing. Jadi jam I know terbang. Ya. Jam terbang praktek adalah kunci utama kesuksesan pengacara. Oke. Kalau tiba-tiba nih tiga-tiganya yang Abang pengenin jadi lawyer, taunya ada yang nyantol begitu nyampe Jakarta jadi artis, boleh enggak, Bang? Ya kalau memang sudah tidak ada lagi pilihan terakhir, ya itu hidupnya dia. Cuma kita mau meyakinkan. Ya. Dulu sekolah di JIS, Jakarta ya. International School. Ya. Satu tahun sekolahnya $25,000. Satu orang. Iya. Jadi dulu sekolahnya saya bayar tiap tahun itu $75,000. Kemudian sekolah hukum semua di Inggris. Ya. Itu kan sayang investasi. Betul. Sayang waktu itu kalau enggak ditindaklanjuti karirnya gitu loh. Iya. Makanya saya selalu bilang, kalau melakukan karir berikutnya harus konsisten.